Hampir mirip dengan jongkangan, mulai dari warnanya, bulu putih di dada, Halo Sobat Kicau, kembali lagi di channel Kicau Kun ya teman-teman. Kali ini saya lagi main di tempat Batire ya bro. Jadi teman saya itu punya burung cincowang. Cincowang di daerah saya namanya cincowang, cuman ini bukan jongkangan ya teman-teman. Jadi ini adalah pelanduk semak. Kalau di tempat saya pombang putih sering juga disebut cincowang karena bunyinya ceguk cingcuing kayak gitu teman-teman. Dan ada yang unik juga ya teman-teman. Jadi selain dia punya cincowang ini, teman saya juga pelihara lovebird atau labet. Dia ternak ya bro. Jadi di sini kebetulan ada yang paudan usia kurang lebih 2 bulan teman-teman. Ini baru mecah milet dan ini masih jinak. Nih burungnya teman-teman. Lagi cari makan nih jinak banget teman-teman. Ini buat teman-teman yang suka lovebird ya, pelihara kalau mau di setting FF atau di setting jinak nih di usia-usia segini teman-teman. Biasanya baru full bulu ya atau diloloh. Cuman kalau ngeloloh burung ini agak ribet ya teman-teman. Tuh makanin jari saya. Aduh. Ini teman-teman. Ini baru 2 bulan. Tadi habis buang kotoran di baju. Ini makannya masih bubur ya, cuman sudah milet juga sudah. Sakit, sakit banget. Kita masuk rumah bro, takutnya ada kucing. Kita tes terbang ya teman-teman. Dia mau turun. Ya, dia mau datang. Terus terbang lagi. Nyangkut di topi. Sini. Sini. Wah, ini masih bisa untuk disetting buat mainan ya, teman-teman. Usia-usia segini. Ini settingnya pakai pakan. Jadi pakainya mode lapar. Kalau dia lapar ya kita terbangkan, kita panggil. Coba lagi. Asik. Cuman ini kemungkinan ya kalau dewasa sedikit dia bisa larinya nggak ke kita ya, kalau kita nggak setiap hari kita terapi atau kita mainkan gitu. Nih teman-teman, ini warnanya kuning ya, kuning tai. Bukan, ini bukan pala mas ya, apa ini pala mas? Pala. Sakit banget nih, gigitin jari tuh sampai kempot. Ini pala mas teman-teman. Ini mau kita kasih bubur sun, bubur sun ya ceng. Serelak. Makan sendiri apa? Cekel ke tangan. Oh iya nih, sudah mau makan. Manja banget ya, kayak bayi makannya bubur. Ini sudah milet ya? Ini kalau dibeli harganya berapa? Gratis bro, nanti kita bawa pulang ya.
buat mainan di rumah. Makan dulu. Ini bro, ini usia berapa? 2 bulan. Usia 2 bulan, bener nih 2 bulan. Ini satu sarang, satu apa? Tetasan berapa? Telur? Ini satu sarang 3 telur, cuman yang lain guys lolos seleksi alam ya teman-teman. Jadi ini yang bertahan hidup ini. Ini kemungkinan jantan ya, kemungkinan, kita nggak tahu ya. Coba kalian teman-teman prediksiin ini burung jantan atau betina. Kayaknya jantan ini, dilihat dari postur tubuhnya. Punya berapa indukan, Sleng? Punya 2 indukan, produk semua. Mantep ya. Ini satunya 1 juta nih. Kalau satu indukan netas 3, berarti kan 3 juta. Makan yang lahap biar nanti besar jadi dokter. Nih teman-teman, ini indukannya lagi, ini belum ngerem ya apa sudah? Lagi proses ngerem. Ini sudah bertelur 3. Tuh ya, telurnya 3. Galak tapi. Biru ya ini ya? Biru. Yang atas sudah ada telurnya apa belum? Belum ya? Oh iya, itu udah ada cindilnya 1 ya? Oh iya, ada cindilnya 1 bro, itu ya. Oh iya, udah. Ini sih indukan berapa? 2 pasang berarti? Iyalah. Oh iya, 2 pasang. Ini yang bawah telur 3, yang atas indukan apa? Anakan 1. Mantap cuy. Ini indukannya ini galak banget nih. Ini pintunya dibuka nggak kabur? Oke ya teman-teman, ini dia burung cingcoangnya atau pombang ya. Ini pombang putih ya Cleng. Ini pombang putih hampir mirip dengan congkangan, mulai dari warnanya, bulu putih di dada, cuman bedanya di postur tubuh. Ini lebih besar dan kakinya tidak terlalu panjang seperti burung congkangan ya. Ini dari anakan apa sudah tua, Ceng? Tapi sudah bunyi ya. Ini sudah tua teman-teman, cuman sudah kepantau bunyi tuh ya burungnya gitu, giras banget. Cingcoang ini namanya.